Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat dimanapun Anda berada. Ya, kita akan explore atau melihat suasana dan aktivitas pagi di depan Subang Plaza ya, di bekas Hotel Subang Plaza ya. Di mana di sana ada pedagang Bang Aji ya, sopir angkot ya, dan yang atau kendaraan-kendaraan yang lewat ya. Oke, silakan nikmati pagi hari ini, semoga sehat selalu sekeluarga. Aktivitas banyak kendaraan yang lewat ya, yang mungkin pergi untuk kerja atau aktivitas lainnya. Di seberang sana ada yang nongkrong ya, ya untuk melepaskan penat mungkin ya. Di mana ini waktu menunjukkan 7:30 ya, yang ramai-ramainya itu antara jam 6 sampai 6:30. Ini udah mulai lenggang. Pas biasanya jam 6 sampai 6:30 masih ramai yang mau berangkat ke pabrik ya, di daerah Rawabadak. Nah, ini ada pedagang es dungdung. Kalau di sini disebutnya es nong-nong ya. Bagaimana, apa kabarnya teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Yang sakit semoga cepat sembuh ya, dan yang sehat selalu bertambah sehat ya, sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke ya, kita lanjut lagi, kita lihat ke jalan ya, suasana pagi hari di jalan dekat atau depan Subang Plaza Hotel ya, bekas Subang Plaza Hotel. Nah, ini yang di depan itu rumah sakit perkebunan ya. Nah, di balik tembok itu ya, Subang Plaza Hotel ya. Ya, bangunan Subang Plaza Hotel yang dulunya sering dieksplor ya, sampai oleh YouTuber besar ya. Oke, tidak disebutkan di sini ya. Nanti juga rekan-rekan juga sudah tahu ya. Biasanya sih ada yang parkir di sekitar luar ya, tapi kebetulan mungkin belum datang atau belum bangun atau baru mandi mungkin ya, itu Bang Serni alias Bang Jeli belum bangun mungkin ya, atau lagi mandi atau gimana ya. Kita tunggu aja, mungkin lagi OTW ke sini. Biasanya jam segini udah ada, tapi sekarang belum, mungkin lagi mandi. Nah, itu pun kalau mandi. Oke, kita terus pantau ya aktivitas di jalan ini ya, suasana jalan di depan Subang Plaza Hotel dan di depan pintu keluar rumah sakit perkebunan. Suasananya masih teduh ya, dan kalau berjemur atau moyan ya lumayan lah, enak ke badannya, hangat-hangat gitu ya. Thank you.
enaknya di pagi ini adalah ngopi, ngopi ya. Baik itu kopi hitam, terutama kopi hitam, dan ada juga yang kopi yang tidak hitam ya, atau susu ya, tergantung selera masing-masing. Selamat beraktivitas semuanya. Ini masih adem. Nanti kalau siang sedikit aja udah panas nih ya. Nah, mumpung adem saya di sini lagi nongkrong ya, menyegarkan badan gitu, jalan-jalan ya, dan sambil lihat-lihat aktivitas di pagi ini. Oke, terima kasih. Banyak juga pengguna jalan, baik di sebelah sini juga yang di seberang, masih ada ya, walaupun tidak terlalu ramai. Oke. Oke, semuanya terima kasih yang telah menonton ya. Jangan lupa like and subscribe-nya bila belum subscribe. Dan semoga sehat selalu. Salam untuk keluarga dari Dedi Rupandi Channel.